Sidang Jumaat Masjid Salahuddin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan di bulan haram, bulan Dzulqa'dah, masuk bulan Dzulhijjah ini, marilah kita senantiasa memuncakkan niat kita, tekad kita, azam kita untuk memperkuat kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Kita perkuat akidah kita. Kita perbanyak amal soleh kita. Kita perbaiki ibadah kita. Yang kemudian akan membuahkan akhlakul karimah di tengah-tengah kehidupan kita. Jemaah sekalian rahimakumullah. Segala elemen di dalam syariat Islam pada dasarnya mencakup dan mengandung tiga dimensi, termasuk di bulan haram Dzulqa'dah Dzulhijjah ini. Jamaah sekalian, kita diperintahkan Allah, disyariatkan Rasulullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu menunaikan kemudian melaksanakan ibadah haji. Bagi kita yang di tanah air, dianjurkan sunnah muakkadah menurut mazhab Imam Syafi'i dan wajib menurut Imam Al-Hanafi untuk menunaikan ibadah kurban. Dua perintah ini jamaah sekalian sama halnya dengan syariat yang lain, khususnya di dalam ibadah haji ini. Jamaah sekalian, ada tiga elemen, yaitu qalbiyah, qauliyah, dan fi'liyah. Begitupun ibadah kurban. Dan ayatnya sama-sama dengan redaksi bermakna sebuah kewajiban. Di dalam surah Ibrahim ayat 26, wa'adzim finnasi bilhajji ya'tuka rijala wa'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Umumkan kepada seluruh manusia, kaum muslimin, untuk menunaikan ibadah haji, sehingga mereka akan datang, ada yang berjalan kaki, naik kendaraan dari segala macam penjuru. Jamaah sekalian rahimakumullah, demikian juga perintah kurban dengan tegas secara redaksional, fasholli li rabbika wanhar. Ada satu ibadah ritual, maka sholatlah sebagai konsekuensi syukur kita kepada Allah karena diberikan nikmat yang begitu luasnya dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Kami Allah telah memberi kalian, memberimu nikmat yang begitu luas, begitu banyak. Maka konsekuensinya fasholli li rabbika wanhar. Ini mengandung makna bahwa dua perintah yang pada akhirnya bermuara satu waktu, satu kesempatan, dan secara historis juga mencontoh teladani seorang nabi yang sama, yaitu Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini menggambarkan bahwa ibadah-ibadah kita ada elemen qalbiyah, meluruskan niat kita. Sampai-sampai Allah menegaskan wa atimul hajja wal umrata lillah. Dalam konteks ibadah kurban, la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sama-sama endingnya, outputnya adalah memurnikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan niat kalian semata-mata untuk beribadah, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dan taqarrub inilah satu suku kata dari kata kurban itu sendiri. Maka di dalam setiap ibadah kita, pertama dan utama kita tata, kita luruskan niat kita. Yang kedua jamaah sekalian, ada unsur fi'liyah atau maliyah. Ada satu amaliyah-amaliyah kita atau harta benda kita
Haji yang kita laksanakan, ibadah kurban yang kita tunaikan, tentu sangat erat hubungannya dengan materi yang dimiliki serta mempunyai kemampuan. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Dan yang ketiga, yaitu terkait dengan jasadiyah, fisik, terutama ibadah haji. Mungkin panjenengan sudah memahami betapa jarak antara Arafah, Muzdalifah, Mina, belum lagi ketika kembali ke Ka'bah, Masjidil Haram, dan seterusnya. Ini tidak dipungkiri harus membutuhkan tenaga fisik yang kuat dan sehat. Dari tiga hal inilah jamaah sekalian, maka hasil dari pembelajaran syar'iyah secara ritual formal ibadah kurban dan ibadah haji harus mencerminkan tiga dimensi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, marilah kita jaga soleh ritual kita. Marilah kita jaga sosok kita sebagai seorang muslim yang sering diviralkan oleh para khatib kita. Mengawali khutbahnya di surah Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Jadi dimensi pertama adalah haqqa tuqatih. Takwa yang sesungguh-sungguhnya. Takwa yang secara komprehensif. Yang diawali dengan visi dan misi di akhir ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi takwa yang sesungguhnya itu jamaah sekalian adalah berindikasi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sudahkah takwa kita ini membawa visi dan misi keislaman kita? Dan Islam ini jamaah sekalian, aslama yuslimu Islam, maknanya tunduk patuh berserah diri kepada Allah. Ketundukan, kepatuhan, kepasrah sumarahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sampai Allah menegaskan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa atammahun. Sama-sama sebuah makna perintah, tapi memakai kalimat wa idzibtala, artinya perintah yang mengandung ujian, yang mengandung cobaan. Dan ternyata dengan ketundukan kepasrahan Nabiullah Ibrahim AS dilaksanakan, bukan sekedar melaksanakan secara formal, tapi juga menyempurnakan secara filosofis dan secara universal. Ini jamaah sekalian, akibat dari kemudian memahami betapa perintah Allah Subhanahu Wa Taala harus menjadikan diri kita pribadi-pribadi muslim yang tunduk patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian visi berikutnya, Islam adalah as-salamah atau as-silmu, yang artinya membawa kedamaian, membawa keselamatan, baik selamat untuk diri kita, bahkan selamat untuk orang-orang di sekitar kita. Di dalam Al-Quran, begitu indah Allah menegaskan, tepatnya di surah At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Orang beriman itu idealnya ya menjaga dirinya, menjaga keluarganya. Ahlikum memakai kalimat jama, artinya lingkungan keluarga kita atau lingkungan masyarakat di sekitar kita, kita bertanggung jawab untuk mewujudkan lingkungan-lingkungan yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ketakwaan itu yang kemudian menjaga perdamaian, menjaga kedamaian, persatuan, kebersamaan. Maka di dalam ibadah itu kemudian ada faktor-faktor muamalah. Setelah soleh ritual, lalu kemudian yang kedua dimensinya adalah soleh kultural atau soleh sosial. Bagaimana kita bermasyarakat dengan baik. Maka di surah Ali Imran 103 kelanjutannya, wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Orang itu kalau sudah bertakwa dengan indikator muslim, ya, visi Islam yang membawa kedamaian, lalu kemudian siap untuk wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada agama Allah itu dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan, tidak berpecah belah. Wa la tafarraqu. Nah, untuk tidak berpecah belah ini jamaah sekalian, lalu kemudian dilanjutkan di 104,
wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Saling mengingatkan. Karena tidak ada manusia yang mencapai derajat kesempurnaan. Sempurnanya kita adalah ketika kita saling sharing, saling berbagi, saling menyampaikan. Ketika ada yang lupa, bukan saling mengejek tapi saling mengajak. Bukan saling menghina tapi kemudian saling mengingatkan antara sesama. Dan itulah yang kemudian akan mencerminkan diri kita sebagai muslim yang kafah. Muslim yang kafah sebagaimana disabdakan Rasulullah, al-muslimu man saliman nas atau man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah ketika orang lain tidak pernah merasa terganggu baik dari lesan apalagi perbuatannya. Luar biasa indahnya Islam jamaah sekalian. Dan dimensi yang terakhir, yang ketiga jamaah sekalian, Islam kafah yang bersumber dari taqwallah haqqa tuqatih adalah ketika seseorang menjadi jiwa-jiwa yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ingat jamaah sekalian, kita lahir dari saripati tanah. Hidup juga di atas tanah. Mati pun akan kembali ke tanah. Maka dalam hal ini jamaah, lalu kita berkewajiban untuk damai di muka bumi. Wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Jangan sekali-kali membuat kerusakan di muka bumi ini. Baik kepada makhluk hidup maupun kepada makhluk yang tidak hidup. Ada tanaman-tanaman kita, ada orang-orang di sekitar kita, ada makhluk-makhluk lain di sekitar kita jamaah sekalian. Sehingga begitu pentingnya wajib haji, salah satunya adalah dilarang jangankan membunuh binatang. Mencabut rumput di tanah suci pun tidak diperkenankan. Ini menggambarkan betapa luar biasanya ajaran Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk diri kita, bukan untuk diri sesama manusia, bahkan untuk sesama alam semesta di sekitar kita. Sehingga dengan demikian jamaah sekalian, seperti yang disabdakan Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kita mampu berkasih sayang, punya kepedulian di tengah-tengah ekosistem alam ini jamaah sekalian, maka Allah sang pencipta alam pun akan memberikan rahmatnya kepada kita. Allah pun akan mencurah limpahkan kasih sayangnya kepada kita sehingga diri kita hidup di bawah bingkai lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keluarga kita, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, di dalam berbangsa bernegara insyaallah akan mendapat jaminan Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang indah, negeri yang gemah ripah roh jinawi, toto tentrem kertora harjo, murah sandang, murah pangan, murah papan, yang insya Allah tetap dalam keadaan iman, barokah selamat dunia sampai akhir zaman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu was-sami'ul 'alim.